Okay, good morning. Hari ini kita sambung bab baru yaitu persamaan linear. Okay, persamaan linear ini apa yang kamu akan belajar? Ada tiga benda di sini. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, persamaan linear serentak dan dalam dua pemboleh ubah. Okay, apakah benda ini? Mari kita tengok. Dan ini adalah kata-kata yang kamu mesti tahu lah. Api itu coba jaya sampai di bawah nih. Okay, next kita pergi di sini. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah itu kamu sudah belajar nilai yang belum diketahui. Jadi kamu ganti dia jadi satu, diwakilkan dengan huruf. Oke, contohnya X, K, Y, K, M, K, suka hati kamu lah. Oke. So, apa beza ini dengan ungkapan algebra? Kita tengok di sini. Apa beza dia dengan ungkapan dan persamaan? So, persamaan ini kamu tengok ini perkataan sama. Bermaksud dia ada tanda sama dengan. Oke. Jadi tengok di sini, ini tidak tanda sama dengan, jadi dialah ungkapan algebra. Oke, jadi ini adalah ungkapan algebra. Ini ada sama dengan, jadi dia ialah persamaan. Ada sama dengan, persamaan. Ada persamaan. Ini pun ada, ini persamaan. Oke, ini pun persamaan, persamaan. Ini ialah ungkapan algebra. Ini persamaan algebra sebab ada ini sama dengan. Oke, jelaskan yang ini apa? Ungkapan algebra. Oke. So kalau sudah paham kita boleh pergi next. Oke. Sekarang kita pergi tengok Nina nih, tips pestari. Ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, maksudnya dalam persamaan itu hanya ada satu saja pemboleh ubah. Atau dengan bahasa Melayu dia satu saja huruf. Oke, satu saja huruf. Kalau dia sama itu huruf, dia masih dikira sebagai satu pemboleh ubah. Oke, dan kuasa pemboleh ubah pun satu saja. Maknanya, pemboleh ubah dia nih, kuasa dia satu saja, ataupun dia tidak tulis. Tiada apa-apa itu bermaksud kuasa satu. Oke, okay? Ataupun X. Ini kuasa satu yang dimaksudnya. Oke, okay, kita tengok ini nih. So, tiada kuasa, kuasa dia satu, pemboleh ubah dia pun satu. So, ini pemboleh ubah satu, pemboleh ubah. Oke, okay, yang ini pun kuasa dia satu. Yang ini kuasa satu tapi dua pemboleh ubah, jadi ini bukan. Oke, okay? Okay, kita mau tengok dia persamaan yang satu pemboleh ubah. Oke, okay? So ini pun dua pemboleh ubah, ini n sama n sama saja, jadi dia dikira sebagai satu pemboleh ubah. Jadi ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ini pun HK ada dua, jadi ini bukan. Oke, okay? Boleh paham? Jadi kamu boleh tengok contoh yang di sini. Oke. Okay. Ini satu pemboleh ubah, kuasa dia satu, ada kesamaan. Jadi itu yang dinamakan sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Boleh paham kan? Oke, okay, so kita tengok sama-sama ini contoh satu. Terangkan sama ada persamaan berikut, ada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So, ada ini, kuasanya pun satu, tiada apa-apa tuh bermaksud kuasa satu, dan satu pemboleh ubah. Jadi ini betul. Oke, ini pun sama. Tiada apa-apa kuasa bermaksud kuasa satu, huruf K ada dua tapi dianggap sebagai satu pemboleh ubah, ini pun ya. Yang ini pula, P, Q, ada dua huruf atau dua pemboleh ubah, jadi dia bukan. Yang ini pula satu kuasa satu, tapi ini pula kuasa dua. Jadi ini pun bukan. Oke, jelas sudah kan? Oke, kita pergi next. Next kita pergi
Cara membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh umbah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi. Oke, ini senang saja. Contohnya ini, tengok nih. Satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. So, bakinya itu ialah jawaban dia. So, kau tengok. Suatu nombor tu kamu tidak tahu. Jadi, letak di atas X, K, Y, K, Z. Ditolak dengan 8. Nah, jadi, inilah jadi dia. Suatu nombor kamu tidak tahu, X, ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Begitu saja. Macam bahasa matematik, bahasa Melayu kita tukar ganti dia jadi bahasa matematik. Oke, okay? Kamu boleh tengok juga contoh di sini, contoh 3 dalam buku teks. Sekarang kita terus tengok di latih diri 6.1 nih. Oke, okay, juga ambil contoh nih, bentukkan persamaan linear, bla 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 bla. Oke, hasil bagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. So, ialah itu tukar jadi sama dengan. Suatu nombor itu tukar dengan apa-apa saja huruf yang kamu suka untuk dijadikan sebagai pemboleh umbah. Let's say cikgu suka huruf N. Jadi N hasil bahagi. Jadi N dibahagi oleh 6. Hasil dia ialah 12. Selesai. Begitu saja. Boleh paham kan? Kamu coba buat ah. Okay, next kita pergi menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh umbah. Okay. Ada beberapa cara. Kaedah cuba aja ya. Aplikasi konsep persamaan, kaedah pematabalikan. Okay, ini kita skip. Cikgu ajar satu terus yang nih konsep kesamaan. Oke, okay. Ataupun konsep kasih terbalik dia macam ni nah. Ini pun senang, ini dua senang difahami. Oke, okay, kamu perhatikan ni nah. Sekarang kita tujuan dia ialah kita mau cari apa itu X. Jadi apa dia buat? Sekarang sebelah ini kiri, ini kanan. Jadi dalam kiri ini ada X dan ada satu lagi bola. Sini pula ada 7 bola. Jadi dia mau cari X, so kamu kena hilangkan dulu tu bola. Jadi bila hilang ni bola, satu pun kena potong. So sini tinggallah 6, sini tinggallah X. So X ni ada 2X. Sini pula ada 6. So kamu mau cari 1X, kamu terpaksa berbagi 2 dia. So kalau sini bahagi 2, sini pun kena bahagi 2. So kalau dalam langkah kerja dia macam begini. Sini ini bahagi 2, ini pun bahagi 2. So bila ini sudah bahagi dia jadi 1. 1 tidak payah tulis. So jawabannya ialah X sama dengan 3. Okay, cara lain kita tengok yang ini. Pematah balikan itu bermaksudnya kita kasih reverse. Oke, okay, kalau ini bermaksud 2 darab X, pas itu dia tambah 1, jawaban dia dapat 7. So, bila kita kasih terbalik dia begini, tambah jadi tolak, darab jadi bahagi. So, dia jadi macam inilah. 7 tolak 1 sama dengan 6. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi, X sama dengan 3. Boleh faham? Kamu boleh pilih mana-mana saja yang senang untuk kamu faham. Oke, kita tengok contoh lagi. Oke. Oke, kita guna contoh yang pematah balikan dulu. Itu macam senang kamu paham kan? So, ini maksudnya 2 darab X dulu. Oke. Baru dia tambah 13. So ini dulu dibuat, baru dia bahagi. Dia bahagi dengan 5. Oke, okay, dia dapat jawaban 7. So kamu kasih reverse dia balik. 7 pergi darab 5 dulu, sama dengan 35. Lepas tu 35 pergi sini lagi, tolak 13. Dapatlah 22. Lepas tu
dia darab dengan dua, darab dengan dua, pindah lagi sebelah, dia jadi baha G2, jadilah 11. So maksudnya X sama dengan 11. Senang kan? Ataupun dengan cara lain kita buat kasih pindah-pindah dia. Oke. Kita buat pemindahan macam ni lah. Bukan juga pemindahan, kita skip langkah dia. Oke. Untuk hilangkan bahagi 5 kita darab 5. Tengok ni nani. Oke. Untuk hilangkan 5 kita darab 5. So nanti dia potong-potong tiada sudah 5. Oke, apa yang kamu buat di kiri kamu kena buat di kanan juga. So sekarang kamu tengok ni. Tambah. Jadi untuk hilangkan lawannya tolak. Jadi ini akan jadi kosong, tiada sudah. Oke, ini jadi tolak, dia jadi ini. So jawaban dia ini. Boleh paham? Ataupun biasanya bila kamu sudah paham, kamu boleh skip dari ini terus direct pergi sini. Dari sini terus direct pergi sini. Dari sini terus direct pergi sini. So macam mana kita tengok di sini. Oke. Sini ya, kita cara yang lain. So 2x tambah 13. So kamu tahu ini dulu yang akan kamu reverse. Jadi ini reverse dia ialah darab, sebab sekarang dia ialah bahagi. Bahagi lawan dia darab. So dia jadilah 7 masih di sini, kita darab dengan 5. Oke, okay. Macam yang ini. Oke, okay. Macam yang ini. Oke, okay, next di sini sudah darab, ini dia dari 35. Oke, okay, kita satu-satu lah. Oke, okay, kemudian kamu tahu kalau mau reverse ataupun kamu mau 2x saja, kamu kena pindahkan, kamu tidak mau ini 13. So tidak mau 13 kena tolak 13. So 2x ini salin balik 13, kamu tidak mau. Kita skip yang ini. Kalau kamu sudah paham, kamu boleh skip yang ini. Sebab ini kamu sudah paham, ini sudah jadi kosong. Oke. Okay. Jadi, tinggallah 2x ini. Sini, jadi 22. So, sekarang kamu mau cari 1x saja. Jadi, kamu kena bahagi 2. So, tinggallah, jadi 11. Boleh paham? Oke. Okay. So next kita try lagi di sini. Kita try lagi buat yang ini. Oke, okay, kita try yang ini ya. 5x tolak 4 sama dengan x tambah 16. Oke, okay, satu cara lagi kita mau kasih hilang satu per satu. Ataupun kita mau anu. Jadi ini sekarang X kita mau kumpulkan satu tempat. So kamu kena hilangkan kurungan dahulu. Apa kena buat? Kamu kena darab masuk. Apa yang di dalam kurungan kamu kena darab. Jadi 5 darab X jadi 5X. Positif negatif jadi negatif. 5 darab 4 jadi 20. Oke, yang ini salin balik. So nilai X itu yang kamu mau cari. Macam mana hilangkan X ini di sini? Kita mau pin ke sini. Oke, okay? Jadi kamu kena positif lawannya tolak. Oke, okay? Boleh juga kamu buat cara begini. Maknanya ini kamu tidak mau, kamu kena tolak X. Apa kamu buat di sebelah pun kena buat tolak X. So 5X tolak X dia jadi apa? Tinggal 4X. Jadi ini tolak 2 sama dengan X tolak X sudah jadi kosong. Ini tinggal salin balik. Oke, next sekarang yang kamu tidak mau, sebab kamu mau cari X, jangan jadi satu-satu nombor kena kita kasih hilangkan. Jadi sini ada 4X, sini ada 20. 20 ini negatif, negatif lawannya positif. Kita tambah 20 supaya dia jadi kosong. Jadi ini pun ikut tambah 20. So
tinggallah 4x di sini, ini sudah jadi 0. 16 tambah 26 jadi 36. Oke, so sekarang kamu mau cari x saja. So, cara hapuskan 4, kamu kena kasih bahagi dia. So, dia ada 4x kan? Jadi ini pun kena bahagi 4. Jadi x sama dengan 9. So, sama juga, tinggal di sini. Oke, ada banyak cara kalau kamu sudah paham, ada cara kamu sendiri pun boleh juga. Oke, boleh paham? So, kalau boleh, coba buat, nanti ada soalan boleh tanya.